Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kami berdua. Di sini saya Amalia Lutfiana sebagai host, dan di depan saya sudah ada narasumber nih, namanya Kak Leni. Halo Kak Leni. Halo Kak. Nah, apa kabar nih Kak Leni? Alhamdulillah baik. Wah, terima kasih ya Kak Leni sudah mau hadir pada podcast kali ini. Pastinya mau dong Kak. Nah ya, kali ini kita akan membahas dengan tema milenial mewujudkan pabrik cerdas melalui industri 4.0 menyambut Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, sudah sering beredar nih Kak berita-berita mengenai industri 4.0. Kak Leni pasti sudah mendengarkan ya? Sudah dong. Menurut Kak Leni sendiri, ini industri 4.0 seperti apa sih Kak? Oke Kak Amalia, jadi industri 4.0 sendiri ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri. Di mana dalam hal ini pelaku industri membiarkan komputer untuk saling berkaitan dan bekerja sama satu sama lain sehingga dapat menghasilkan keputusan tanpa adanya keterlibatan manusia. Dan hal ini tuh merupakan kombinasi Kak Amalia, kombinasi dari sistem fisik cyber, internet of things, dan internet of system yang akan menjadikan industri 4.0 menjadi mungkin dan pabrik cerdas akan menjadi kenyataan. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, saya sudah mulai paham mengenai industri 4.0. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah industri 4.0 ini sendiri sudah mulai berjalan di Indonesia pada tahun-tahun ini, bahkan tahun sebelumnya? Kalau memang sudah, di bidang apa saja sih Kak? Sudah nih, seperti di bidang industri semen, petrokimia, otomotif, bahkan nih Kak di bidang industri makanan dan minuman. Misalnya nih di bidang industri otomotif, dalam proses produksinya sudah menggunakan sistem robotik dan infrastruktur Internet of Things atau internet untuk segalanya. Nah, tadi kan sudah disebutkan Kak Leni bahwa Indonesia ini sudah mulai berjalan ya. Pasti ada dong faktor penggerak apa sih yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di masa yang akan datang? Oke, jadi itu ada beberapa faktor penggerak. Yang pertama itu ada otomatisasi. Otomatisasi sendiri ini merupakan proses menggunakan teknologi untuk memindahkan tugas-tugas manusia ke sistem teknologi. Yang kedua nih ada mesin to mesin atau mesin dan mesin. Hal ini tuh merupakan berkaitan dengan mesin dan mesin atau internet dan internet yang saling berkomunikasi satu sama lain melalui hubungan sinyal penyerkap. Kemudian selain mesin to mesin nih Kak, ada human to mesin. Human to mesin sendiri itu merupakan hubungan antara manusia dan mesin untuk mencapai keseimbangan di bidang industri. Dan kemudian yang terakhir nih, dan yang paling penting, ini adalah pengelolaan teknologi yang berkelanjutan. Jadi dalam mengelola teknologi ini tidak boleh hanya stop di satu waktu, tapi harus dilakukan secara terus-menerus dan mengupdate hal-hal baru, terutama teknologi yang belum dimiliki oleh negara kita. Oh, seperti itu ya Kak. Tadi sudah disebutkan Kak Leni, ada kalau di Indonesia ini sudah mulai berjalan, terus ada disebutkan juga faktor-faktor yang mendorong itu. Ada 4 faktor. Terus perusahaan mana sih yang sudah mengimplementasikan bahkan menerapkan industri 4.0 itu sendiri? Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan hal ini, seperti PT Astra, PT Toyota, serta PT SEMB yang berada di dalam Indonesia yang bergerak di bidang kelistrikan. Oh, jadi seperti itu. Sekarang kan generasi Z harus ada perubahan nih di masa yang akan datang. Apa sih yang harus dilakukan generasi Z untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045? Yang dia lakukan itu seperti apa sih Kak contohnya? Oke, jadi generasi Z ini paling penting harus memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, dan adaptif, serta mau belajar, utamanya nih Kak, belajar di bidang IT, karena kita ketahui sendiri kan ya, pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya IT itu akan memegang peranan penting dalam dunia industri dan dunia lain-lainnya. Oh, seperti itu. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa industri 4.0 ini sudah mulai terlaksana di Indonesia dari tahun ini bahkan tahun-tahun sebelumnya. Terus beberapa faktor yang mempengaruhi juga tadi sudah disebutkan Kak Leni. Terus ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menerapkan industri 4.0 yang tadi sudah dijelaskan ya Kak ya. Terus tidak lupa generasi Z ini merupakan generasi yang
menjadi pendukung paling utama untuk untuk generasi emas tahun 2045. Demikian podcast dari kami. Semoga para generasi milenial dapat mengambil ilmu yang kita omongkan tadi ya Kak ya. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Halo semuanya. Untuk mendukung berjalannya industri 4.0, menciptakan paket cerdas di Indonesia, serta mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, maka hendaknya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang melek teknologi atau digital, serta menjadi masyarakat yang paham akan kesehatan-kesehatan didukung dengan tenaga-tenaga kesehatan yang berkualitas. Untuk menciptakan tenaga kesehatan yang berkualitas, tentunya Universitas Budi Waluyo bisa dijadikan referensi pilihan. Nah, Universitas Budi Waluyo sendiri memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi universitas yang unggul, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional. Nah, Universitas Budi Waluyo ini memiliki beberapa fakultas yang bisa kalian coba untuk menjadi referensi masuk ke Universitas Budi Waluyo. Contohnya yaitu keperawatan program Diploma 3, keperawatan program sarjana, profesi nurse, kebidanan program sarjana, dan itu ada juga profesi bidan. Ada juga gizi program sarjana, kesehatan masyarakat program sarjana, dan farmasi program sarjana. Mari bergabung bersama Universitas Budi Waluyo. Dan selamat ulang tahun untuk Universitas Budi Waluyo.